السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أفضل الخلق وأشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأعاد علينا من بركاته وأسراره آمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير آمين kita lanjut wal mufrad al wal mudhofa wa shibahun man wau yang siji insip yang loro di tengah-tengah itu bagian akhir wan sib lan nasabna sabasira al-mufradal mangkuro ing munada mufrad nakirah ghairu maqsuudah timbu dhewe ghairu maqsuudah karena apa yang nakirah maqsuudah sudah masuk tadi ya muta'alimu itu nakirah tapi maqsuudah wahe seorang siswa ya muta'alimu mabni min drot rafae dhewe-dewe sekarang wan sab lan nasabna sabasira al-mufradal mangkuro ing 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 munada nakirah غير مقصوده والمضاف 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 وشبهه اولا kang rupane mudhaf ajiman hale ngadam sira khilafan eng khilaf ulama langsung mawon makke miki ngeti dhewe takot kadha wis disik apa Opo sakte munado iku idhakan amufradan ma'rifatan au nakirotan maksudatan, iku nalikane on apa munado iku mufradan ma'rifatan, iku mufrad ngalam, contohnya ya Zaidu. Oto ya Zaidani, oto ya Zaiduna. Au nakirotan maksudatan, oto nakiroh kang disejawongi. Contohnya, ya muta'al limu, wahe satu siswa. Ya muta'al wahe dua siswa. Ya muta'allimuna wahai para siswa atau siswa banyak gitu. Mabni alal wa mabni alal wa dan ya muta'allim mabni dom. Nah, bunyi yubna mongko di mabni ake apa munada ALAMA kan yurfa'u BIHI Ala ma seperkara kan kang ana apa munada iku yurfa'u dirafa'ake apa munada bi kelan ma. Umpama ijih mu'rab de'e mu'rab bil apa? Bidom mah mabni dom, bil alif de'e mabni ala alif pil wa wae temen alaw Sekarang wa zakara. Landra kesomu sunane dene delem kene bet. Nerangno ana sunah kakuwan hidup iku idza Nalikane ana apa munoda? Nalikane ana apa munada, ana iku nakiratan ghairu maqsudaten. Iku nakirah kang ora disejawone. Ana iku nakiratan ghairu Iku nahiroh kang ora disejo wonge au mudafan atau munada mudof au musbihan bihi atau nyerupani biatan mudof munada nakirah ghairu maqshudah munada mudof atau munada syibhul mudof nusi pangko wajib diwaca nasab apa munada fa misal awalute contoh nek kang pertama iku nakirah ghairu maqshudah iku qaulul a'ma ucapane wong buta Ya rojulan hud biyadi. nasab. He wong lanang hud Nyeklau siro biasi ing tanganku, tuntunlah aku. Ya, tuntunlah aku. Nah, sekarang. Sekarang. Kamu bisa bedakan. Yang bener itu ya rojulan atau ya rojulu. Jawabannya dikondisikan dikondisikan nek pancen wong iku melek melek berarti jarak maksudnya jarak ngundang seseorang remoto ya rojulu tapi nek wonge tunanetra, dia ndak ndak jarak ndak nyejo sing diundang bener-bener pria atau wanita atau bukan pria atau bukan wanita lho kok iso sandingan no kerusak kerusak mas aku tonton re mas pinggir no jalan kono apa bener sing diundang mau rajul, ketemunya makan perempuan atau mungkin bukan rajul, bukan imroah bi asing kerusak kerusak mau pedus re atau 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 suatu benda terkena angin kerusak kerusak dianggap wong. nah, jadi dia orang nejo sama sekali maka bacaannya harus nasab wa qawlu sya'ir angka dawe sya'ir kiroh tu angel masih dalam lingkaran nakiroh wairu maksudah kalian harukati dulu ayya rakiban imma aratta faballighan nadama ya min najrona alla talaqiyah ayya rakiban he wong seng nunggang kendaraan nah ono wong dok pinggir jalan kondisi ini tidak buta melek ngundang wong sing berlalu lalang berkendaraan di jalan raya dia mengatakan tidak ya rogi buta tapi ya rogi ban kenapa pergoni raknyejo he wong sing berkendaraan Seng di saja ndek ketok tapi raknyejo apa sing gelem mandek make sing hundane abang apa sing hundane ireng apa sing hundane ijo Apa sing biru? Ya yeah. ngawur. Tegese ndindi sing gelem men, mendengarkan panggilan dari orang tadi, ndindi sing gelem mandeg. Jinoji cara jawane. Jadi ra najo sing hondane abang ora. He wong sing numpak kendaraan. kendaraannya apa buah nggak sing kerus sing sing aku mandek ya iku Ya. ya Serajan niki sing ngundang orang akma ya sing ngundang aku melek tapi orang nejo orang ke orang pokoknya di sing kru, dan merespon panggilannya ya iku sing diundang jadi neng nakirah gairu maksudah maka tidak dibaca ya roki bu tapi ya roki bu tapi ya... terangannya ngono jadi karena mutakaleng orang nejo orang ke orang he wong kendaraan sing kendaraan sing di sing biru apa sing abang apa sing coklat ora ngerti imma arotta lamun wis tumeka sapa sira tekan tujuan panggulanmu, fabalighon ini eh, sebaiknya eh, kata fabalighon yang nampak di kitab itu kata fabalighon yang nampak di kitab dengan tertulis fabel Ligon seperti ini ya fabel lihon seperti ini kamu tulis bawahnya jerat fabel Ligo, ah gini fabel Ligo, ini tulisannya tulisan kitab yang di bawah fabel Ligo, berarti alif ini dari non taukid mubas taukid khafifa di sini tertulis fabel pakai alif saya bilang fabel liron tulisannya yang ini dari kata bela fa gua mubali gua kamu liu beli kata beli di kain non taukid khafifa beli gon di diwakohno jadi fabel Tulisan yang ada di kitab kamu pakai alif Fabel liho Terus diterang no ku gantian saking nun Khofifah asluhu Fabel lihon Tidak gini Balir baliho Balihu bukan Alipnya ini bukan alip tasniah Tapi gantian dari nun taukit khofifah imma arot lamun westu mekosopo siro pada suatu tempat tujuan Fabel lihon mongko nyampe no temenan siro nada Maya ya ing pira-pira kanca jagongku min najrona sangka wong kabilah najron sampekno an ing sune kelakuan Nyampe no sira an ing sune kelakuan iku la talaqia ora ana ketemu iku wujud artinya tolong Mas orang yang lewat di depan saya ini kalau sampai pada tujuan tolong sampaikan teman-temanku dari Kobil Najron bahwa saya tidak bisa datang. Allah ta'ala tidak ada pertemuan dengan saya artinya saya pamit ada keperluan lain sangkir acaranya kon mulai dosa nunggu aku saya enggak bisa bertemu dengan mereka an la talaqiya ta an sampai no an eng sunai kelakuan kia. iku la talaqiya cekak iku alib etlak inilah tadi yang saya sampaikan haulun jadilah haula talako ya talako talakian ono fathate ne talako ya talako talakian ka illa la talakia cekak. nali mabdi fathah wa raqibil mufrada fatihan kala haula wala quwata wasanijala kita lanjut sampaikan bahwa saya enggak bisa bertemu dengan mereka enggak usah ditunggu saya yang dalil rokibun jadi aya rokiban. Kenapa? Apa yang memanggil ini akma tidak melek, tapi orang nuju, orang maksudah, orang, nu, orang nuju, sing kendaraan hitam atau sing merah atau sing putih tidak. Pokoknya hewan sing pak kendaraan, sing berlalu lalang di depan saya. Tolong sampaikan pada teman-teman di sana bahwa saya tidak bisa datang karena metno Hi, ya rokiban nasab mereka nakirah goiru maksudah sekarang wa misalusani utawi sore kan nomor loro tegese juga nasab iku kau ya hula zaidin he karyawane z ya yeah. yang kamu lihat mimi fatah ya hula zaidin he karyawane za caranya main no zaidin tutupi cowok baca Ya ulamu, oh, Ya ulamu he seorang karyawan. mergo idova menjadi nasab ya ulama zaidin. Contoh, ya waladu he seorang anak. Menitum kan? Cepel gading no. berikutnya, ya waladah zaidin he anak zaid. Ya rasulu ya duma. Cepel gading no. Ya rosulullah menjadi munodo mudof itu wajib nasab yang kamu lihat jangan zaidin gulam ya gulam ma zaidin nasab berkom dua mudof caranya yang meno naik zaidin dibuat jangan bilang ya gulama tapi uh, ya gulamu nang toko mencoba kue nang toko itu eh toko mencoba aku, aku mampir es jadi beda antara masih satuan dan ketika bersandar dengan mudhof ilah nah, bersandar dengan mudhof ilah Ya gulama zaidin Kalau sandarannya hilang Kembali ya gulamu Ya walada zaidin Wahai anaknya si Zaid Kalau sandarannya hilang Ya waladu Paham kan? Nah Wa amrin Yang kamu lihat fathahnya ba Ya dhoriba amrin He wongkang mukuli amr jadi sandarannya buah Jadi ya dharibu Itu jenis paham temenan Ojo ini ya dhariba amrin Amrin dibuat ya dhariba keliru Isone nasab Mereka munodo mudof Ya dhariba zaidin Bareng sabungnya dibuat Ya Ya rohima yatimin hewan wong seng saake Karo anak yatim Ye? Ya rahiman yatim barang yatim ditutupi ya rohimu ya wadud ngaten kembali mabniddom. nah wa misalu salisi utaaya nomor 3 itu 18 iku kauluka ya tali jabalan he wong kang munggah ing gunung wa ya hasanan wajuhu he wong kang bagus apa wajuhu apa wajah wa ya salasatan wasalasi na he wong telu. Telung. Nah, sekarang kamu catat. Kalau saya bilang munada mudhof, semua anak pasti tahu. Mudhof itu besandarnya sebuah mudhof pada mudhof ilaih. Sekarang apa yang dimaksud dengan munada syibhul mudhof? syibhul mudhof ya. Munodo si yang dimaksud munodo adalah lafal kang ngamalake lafal lio lafal kang ngamalake lafal liane menarik lafal berikutnya lafal kang ngamalake lafal yane tegese nare lafal sandinge Contoh, conto iya tali'an jebelan he wong kang munggah Jabalan ing gunung tali'an ngejak jabalan. Nah, jadi ini shape hul Kalian cek lan jabalan. Kamu kok bisa nasab? Apa alasannya? Jawab aku ditarik tolian. Bukan Mungkin dengan toli aku tak mungkin nasab. Dilacak Antolian. Benar kamu narik nasabet jabalan? Iya. Saya ini isim fa'il punya kekuatan ngamal seperti fi'il. Fi'il iso narik maf'ul bih, saya pun bisa narik maf'ul bih. Oh, jawabannya enggak. Eh, tak boleh Jabalan. Tak kok nasab genio, Aku dijak di ngamal lagi di ini Dilacak antolian. Benar kamu narik nasabnya jabalan? Ya. Kok bisa kamu berani nasabnya jabalan? Saya ini isim fa'il. Isim fa punya hak ngamal seperti fi'il. Kalau fi'il punya mahol, saya pun punya mahol Dalile. Dalile uh, adalah uh, pada pada pengamalan isim fa'il. Nggak uh, Bet. Go. isim fa'il sama dengan fi'il ka fi'lis mufa'ilain fil amali in kana amudi bi mazili ka fi'lis isi fa'il iku duwe ngamal kaya fi'il maksudnya kalau fi'il punya maf'ul ya maka isi fa'il pun punya maf'ul sebetulnya talian munodo wajib nasab. Saya buat tolian. Kenapa? Mergo setata sendi munodo sebul mudof. Sendi maso sebul mudof dulu iki. Lafal lafal liane. Pembuktiannya tolian iso narik nasape jabalan. Maka dia jadi munodo sebul mudof wajib nasab. Nah, maksudnya hmm. nek lafal sing di ngamalake iku pedot ini tak tutupi asal kan ya tolian jabalan Z ditutup menjadi ya toliu orang ya tolian menjadi ya toliu sama tadi sama dengan mudof ya walada zaidin nasab kan walada nek zaidin ditutupi menjadi ya waladu nah ini saya saya sambungkan biasa anak-anak kalau 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 istighosah ya. Ini lihat. Ya. Latifam bi khalqi ya. Bi khalqi ya alimam bi khalqi. Eh, gini kan ada ya khabi rambi khalqi ultuf bina, ya latifu, ya alimu, ya khabir kala nasat 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 ya latifan bi khalqi kenapa kok nasab? mergo narik lafal liya ngejak lafal bi khalqi ngamalake ya yeah, zat sing melas we'll rene makhluk Heza sing ngudaneni tresne mirsani kabeh makhluke. Heza sing he aduh sing kabeh makhluke. Iki masing-masing latifan narik bi kholqi, ali narik bi kholqi. Ya khobin iki nek nek nek, nek, nek ta sambunge ilang. Engker ya latifu ya alim ya khabir. Ya dar Ini malah male itu apa ya? Ya Ali, ya Latifan bi ya Ali, bi khalki, ya Khabir, ambi khalki, bina, ya Latifu, ya Ali, ya. Nah malah itu mana? Mereka kata sambungnya hilang. Itu maksudnya cara permainan kata ngonoiku. Ini kira cakus ya, tu pinter-pinter. Jadi on, ya Latifan bi Reng nasab mereka menutup syibul Ha, kok tahu? Ngejak lafaliyah. Ngamalake lafaliyah. Iku naik kata sambungnya hilang. Kembali semula. Ya latif ya alimu ya khobir. Malah malah orang nasab. Nah. Ya hasanan wajuhu. Ini menarik He wong kang bagus apa wajuh wajah. Dan ngejak makmul. Ngejak makmul wajuhu. Jajal kata sambung, sambung, sambungannya di gua ya Hasan, orang ya Hasan, ya Hasan, ya Hasan. Kok kata Sabunge, tipun bujar. Nah sampai di sini anak-anak selamanya warna hujan roto rotok angel. Besok pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan anak-anak cerdas dan paham apa yang disampaikan saya ini. Yang mudah-mudahan Allah kiranya berkenan secepatnya menarik corona ini dari muka bumi Indonesia Sehingga antara santri dan guru-guru bisa mengadakan pembelajaran tatap muka eh, Yang lebih enak daripada sekedar saat ini dalam kondisi eh, daring Mungkin-mungkin eh, masyarakat pun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh